beli ini, enak. Merinding. Oke guys, di video kali ini sesuai judul kami mau mereview semua barang-barang yang cocok banget untuk remaja jompo seperti aku. Maksudnya sering pegel, sering sakit, bangun tidur pinggang mau patah rasanya. Disclaimer ya, Vanessa ini tidak pernah seminggu saja ya. Tidak sakit leher. Iya, pasti ada koyok. Seminggu tuh gak pernah, kayak seminggu mulus tuh gak ada. Dan ini pas banget sekarang leher aku yang sakit. Jadi mari kita coba apakah barang ini bisa menyembuhkan atau enggak mengenakan leher aku yang sedang sakit. Beb, itu apa? Oke gitu gambarnya. Yaudah ntar kita coba aja langsung. Nah, itu boleh dicoba ya? Boleh, ya memang khusus ini aku belinya. Alat-alatnya itu yang kayak untuk merilaksikan punggung atau leher. Atau meredakan pegel-pegel lah ya. Atau enggak melancarkan aliran darah seperti itu. Tapi aku enggak tahu beneran apa enggak, tapi katanya seperti itu. Dan barang-barang yang aku beli ini semua tuh murah-murah guys di Shopee. Aku bakal taruh linknya di description. Kamu mau coba yang itu? Aku semuanya mau coba. Kamu yang gitu ya? Yang biasa anjing kucing sampai gini-gini gitu. Tahu kan? Oke deh guys, sebelum masuk ke videonya seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain bell notifikasi biar kalian enggak ketinggalan sama video aku selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung masuk ke videonya. Oke, alat yang pertama itu adalah ini. Katanya ini alat pijat kepala atau enggak relaxin kepala. Kegunaannya banyak banget. Aku bakal bacain ya salah satunya. Memperlancar sirkulasi atau peredaran darah di kepala dan juga bisa menghambat penuaan dini. Juga bisa merangsang saraf-saraf daerah kepala yang lemah. Merangsang. Mengurangi gejala pusing, sakit kepala atau migrain. Merangsang kepalaku Vanessa. Coba ya. Ih, merinding banget. Enak. Merinding. Kayak geli-geli gitu. Serius? Iya. Ih, merinding banget. Coba aku ya. Harus di harus aku anuin dong. Geli kan? Geli kan? Tuh, gue itu melompong. Tahan dulu. Gak bisa. Serius. Coba aduh sendiri. Kayak ketemu setan gila ini. Geli kan? Kayak merinding banget kan? Coba aduh sendiri. Ih, geli juga tapi gila. Merinding kan? Tapi merinding kan? Bintik-bintik. Tapi merinding kan? Panasan kucingnya sampai meremeng. Ini sampai gini-gini biasanya. Geli ya? Geli banget. Oke, gitu rasanya. Gila deh. Sampai bintik-bintik. Enak. Enak banget. Oh, geli banget. Mbak. Ini pertama kali aku pake. Gak pertama kali gak? Kayaknya iya deh. Enak banget. Enak banget. Merinding kan? Memang bisa. Merindingnya tuh sampai ke leher-leher gitu. Memang merangsang guys. Sampai ke geli-geli di leher. Orang bisa kepikiran kayak gini ya? Gila. Yang kedua, ini aku udah pernah cobain dan udah sering cobain dulu pas kecil. Tau kan? Tau. Jadi ini itu kayak untuk pukul-pukul punggung. Terus yang bagiannya untuk garuk. Oke. Garuk. Kalau bisa gak sampai garuk. Oh, aku tau. Dulu kecil ada bunyi. Oh iya. Terus ini dia punya bola-bola ya? Ada yang ada duri-durinya. Duri apa sih? Pokoknya ada tonjol-tonjol gitu. Itu tuh ada yang bulat aja. Coba. Enak banget. Serius? Aduh. Enak. Coba kita bedain sama yang ini nih, yang ada duri-duri jendol-jendolnya. Mau coba. Lebih enaknya ada jendol-jendol. Ini harus kayak praktekin sendiri. Ini karena memang khusus untuk sendiri punya. Ngerti gak sih? Bukan kalau orang mah tinggal pijit enak ngapain pakai itu. Sama garam. Ya harus masukin ke baju, enak. Enak kan? Emang enak ya garuk ya? Enak ya? Tapi aku lebih suka yang gak berduri loh. Ya, gak berduri. Aku lebih suka yang berduri. Tapi kalau dengan kekuatan sakit loh, coba deh. Iya yeah, kayak pedih ya. Yang ketiga, di sini ada alat pijat mini elektrik. Hah? Oh, harus dicolok. Colok ke? Dia pakai ini, pantesan namanya elektrik. Colok ke power bank. Berarti harus ini dicolok. Harus colok ke power bank guys. Jadi itu kegunaannya mengurangi rasa pegel, rasa lelah, rasa sakit, dan bisa melancarkan peredaran darah dan juga bisa merilekskan otot-otot yang kaku. Bisa membantu menenangkan pikiran. Wow. Banyak ya kegunaannya ya. Bisa dipakai di telapak kaki, di leher, di punggung, di tangan. Wih, geter-geter. Enak enggak? Tekan geter sendiri dia. Enggak perlu di on. Enggak perlu, tekan aja. Oh, dicolok terus ditekan. Heeh. Geter ya. Kok dia bisa otomatis tekan baru hidup ya? Keren tuh nih. Enggak enak banget. Coba dong. Gila enak banget nih. Harus buka baju. Baru berasa. Oh. Tapi yang paling keren dia otomatis loh. Mahal enggak ini? 16.000. Oke, untuk 16.000 worth it. Aku udah bilang murah-murah ini semua barangnya. 16.000 worth it parah sih. Gila, geter-geter.
Tapi ini kan leher aku lagi sakit dan tadi aku bilang gak gitu ini, gak gitu. Karena dia bukan deg 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 gitu loh. Ini kayak cuma mengenakan aja sih, gak bisa meredakan sakit. Mungkin harus sambil digerak-gerakin kali. Oh bisa diputer-puter. Iya kan? Tapi gak enak, jadi pusing. Oh iya. Dia cocok tau lama-lama di sini. Kalau aku jadi pusing. Kayak kepala kayak... Ya kayak enak jadinya. Kepala kayak digoyang-goyang gitu loh. Iya, iya. Cuma ini enaknya paling kayak jangan di leher menurut aku, atau kan di kepala. Punggung kayak. Punggung atau enggak di tangan, kaki, paha nih misalnya nih. Enak. Bisa sambil diputer-puter guys, enggak deh. Cuma yang aku kaget nambah 1000 sih. Aku udah bilang ini murah-murah semua. Kenapa direleksin langsung ngantuk? Lumayan. Guys, nonton sampai habis ini yang terakhir unik banget. Oke, ini alat pijat betis. Oh. Dia mau. Nih, ada caranya di roll gitu betisnya. Ini enak nih buat kaki kalian yang sering pegel-pegel. Enak enggak? Oke lah. Tapi gak sampai enak? Atau gimana? Atau cuma berasa disentuh? Berasa kayak ditekan kok. Kalau dia naik ke atas. Oh, dinaikin ke atas. Kayak gini ya. Oh, bisa diputer-puter. Iya. Oh, ini yang bisa diputer-puter. Ini yang muter emang? Iya, enggak ininya. Beb. Oh iya, ini. bisa juga. Oh. Enak kok. Enak. Kalau kalian udah pas, bisa kayak udah pas. Bisa ya muter-muter semua. Kalau udah pas, enak. Kalau nggak pas, sakit. Kayak kulitnya kejepit gitu loh. Enak kan? Iya, enak. Dia benar-benar neken kok. Ini enak kalau misalnya kaki kalian lagi pegel-pegel. Iya, iya, benar-benar. Bisa main leher enggak? Hah. Sakit. Terus diapain? Kayaknya enggak cocok, Pan. Emang untuk betis ya? Iya. Ini barang apa sih? Cina atau apa sih? Cina. Tulisannya Cina atau Jepang? Cina. Cina ini. Ini terapi kaki fat burner slim. Hah? Untuk ngurusin kaki. Ngecilin betis. Kayak enggak deh menurut aku. Ini cuma buat enak-enak aja. Ini aku enggak ketemu di mana pesanan aku, tapi ada. Jadi kurang tahu harganya dan enggak ada linknya. Ini setahu aku untuk leher, guys. Gimana caranya? Kayak gini. Terus? Enak. Kayak gini, kayak, enak banget. Hah? Pas leher aku lagi sakit, gila. Enak banget. Mau coba? Gila, enak banget, sumpah. Kanan ini leher aku lagi sakit. Iya, mau coba. Ya sabar, ini lagi enak. Enak, sus. Aduh, aku gak butuh gelan lagi untuk pijetin aku. Makasih. Ah, nyangkut. Nyangkut karatnya. Coba dong. Enak banget, serius. Sini. Nggak tahu terserah Glenn gimana. Kalau aku sih tadi arahin pas bagian sakit. Oh. Diputer-puter Glenn. Aku kurang tahu guys harganya berapa ini. Hilang. Nggak ketemu. Oh iya. Yeah, yeah. Enak kan? Bener-bener kayak lagi dipijit gitu loh. Oh enak guys. Enak banget. Ini bagus sih barangnya. Oke guys, kita masuk ke barang yang terakhir. Aku yakin barang terakhir nih kalian pasti udah tahu karena udah banyak banget iklannya di mana-mana. Jadi ini itu untuk giniin punggung, kerepekin punggung gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini, bakal ada suara gitu. Oh iya. Kerepek-kerepeknya gitu. Aku dulu tuh, tapi agak ribet. Ini nih yang paling mahal dari semua. Oh iya, ini berapa? 40.000. Hah? Takut patah. Apa aku salah beli ya? Dia enggak elastis ya, Gan? Iya. Enggak. Bisa. Bisa ya. Butuh aku tahanin? Enggak. Mau level yang tinggi, Gan? Di gambarnya gimana? Ikutin gambar dong. Aku patah, pasangnya agak susah. Lagi berusaha, Bang. Oh, bisa, guys. Nih. Susah ya? Nih, di level 3. Sekarang tempel bantalannya. Nih. Kok dia enggak lengket? Dimasukin, Bang. Oh, dimasukin. Oke, bantalnya udah kepasang, tuh. Jadi kayak gini bentukannya. Oke, mari kita coba. Aku dulu. Ngerti kan cara pakainya gimana? Aku pernah kasih ganda kok. Tapi enggak. Gini ya? Iya. Enggak patah kan? Enggak tahu. Wah. Tunggu. Kenapa kayak gitu sih? Bisa bunyi ya? Ada yang lain gak? Gaya lain mungkin? Gaya lain, banyak gaya guys dia. Atau mungkin ini aku kurang naik? Level 4 ya? Uh-huh. Itu level 3. Coba ya. Coba, dudukin ya? Kok bisa gak patah sih? Gak bunyi loh. Gak, gue kayak lagi bunting sama. Serius. Aduh. Nggak bisa. Nggak bunyi. Tapi relax nggak? Nggak ya? Coba aku mau coba. Nih, aku malah bunyi sendiri bunyi. Tuh. Coba. Ini didudukin ininya. Iya. Terus mau coba yang sebaliknya. Coba. Ini aku tahanin. Kok nggak bunyi? Mau coba sebaliknya? Kok nggak bunyi? Mau coba sebaliknya nggak? Tarik.
kebaliknya coba. Nah, gitu coba. Kok nggak bunyi? Mas kayak lagi bunting bener. Iya kan, bener kan? Kok nggak bunyi? Tuh, nggak bunyi. Kok nggak bunyi sih? Makanya ya, nggak bisa loh. Kita tahu kan ini kan? Tahu, tapi emang nggak bunyi. Kok nggak bunyi guys, kalian ada pernah coba nggak? Has kayak siapa yang mau baring, aku kayak ke ujung nih banget. Mas jangan geser, mas jangan geser, mas diem aja. Kayak kurang naik. Gila, pusing lama-lama okay. Lama, tau aku kan relaxin. Ah, oke, okay. Ya. Nggak bunyi? Nggak. Coba bunyiin. Coba bunyiin. Tuh, bunyi kan? Pakai ini yang enggak? Orang-orang bisa sih. Antara tulang kita yang berbeda atau memang alat ini tidak begitu bagus? Masa tulang kita berdua sama-sama berbeda? Ini Glenn sama-sama dengan yang di TikTok. Bukan alat ini enggak bagus, sama. Berarti tulang kita yang beda? Oh, atau tulang orang itu yang beda? Iya enggak? Ya, padahal aku expect ini bakal enak banget tau. Makanya aku tertariknya. Oh, dari tadi tertariknya sama ini? Iya. Oke guys, jadi kami udah cobain semua alat-alatnya. Ekspektasi aku tuh yang paling enak ini, tapi malah paling tidak berguna menurut kami. Karena nggak bunyi. Kayaknya salah di tulang kami deh. Masa tulang kita berdua sama-sama? Itu yang paling beres. Mahal. 40.000 ya? Iya, 40.000. Terus menurut aku yang paling enak ya, ini untuk leher. Kalau ini lebih cocok untuk tangan atau kaki. Terus ini nih kepala nih yang paling mengenakan di kepala tuh ini. Dia bukan mijit, lebih ke geli gitu geli, ya? Gitu, kalau kalian lagi pengen sensasi geli-geli, nah beli ini. Enak. Coba di belakang sini enak kok, Glenn. Berhenti! Oke deh guys, jadi video kali ini sampai sini aja. Kalau misalnya kalian suka sama video aku kayak gini, jangan lupa klik tombol like ya guys. Kalian juga boleh komen di bawah next kami harus review apa lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye! Nyalain bell notifikasi ya biar kalian gak ketinggalan sama video aku selanjutnya. Sampai udah mau selesai video ya, oke.